إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد

neraka Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka wa'idat lil kafirin ini Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah yaikum pembicaraan tentang surga dan neraka merupakan pembicaraan yang sangat penting. karena menanamkan akidah yang kuat tentang aliman bil yaumil akhir. Kita tahu pembicaraan tentang aliman bil yaumil akhir dimulai dari sakaratul maut, kemudian seorang masuk ke dalam alam kubur dan diakhiri dengan pembicaraan tentang surga dan neraka. Tentang kehidupan yang abadi di surga dan tentang kehidupan yang abadi di neraka. Barang siapa yang imannya kuat tentang aliman bil yaumil akhir imannya kuat tentang beriman kepada hari akhirat maka akan nampak dari amalan-amalannya dia akan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang bermudah-mudahan dalam melanggar perintah Allah atau bermudah-mudahan dalam meninggalkan perintah Allah kecuali karena kurangnya imannya tentang hari akhirat oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahih Al-Bukhari pernah berkata, "Innama nazala awwal ma nazala minhu suratun minal Mufassal." Yang pertama kali ayat-ayat yang turun dari Al-Qur'an adalah surat-surat pendek. Fiha dzikrul jannati wan nar. Pada surat tersebut uh, disebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza saabaa an-naasu ila al-islam nazal al-halal wal haram. Dan setelah orang-orang telah kokoh iman mereka, maka baru diturunkan hukum-hukum halal dan haram. Walau <tuk> nazal awwal shay' la tashrabul khamar, laqalu la nadaa, la nadaul khamar abadan. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun adalah larangan untuk minum khamar, janganlah kalian minum khamar. Maka orang-orang Arab Quraisy akan berkata, kami tidak akan meninggalkan minum khamr. Walau nazala la taznu, kalau seandainya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, janganlah kalian berzina. Laqalu la nada'uz zina. Jangan kalian berzina, maka mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina. Akan tetapi ternyata ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang akhirat. Fiha dzikrul jannah wan nar. disebutkan tentang surga dan neraka agar menanamkan kepada hati-hati para sahabat di awal-awal Islam tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari yang abadi kalau tidak merupakan kebahagiaan abadi ataukah kesengsaraan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fariqun fil jannah wa fariqun sa'ir." Sebagian manusia akan berjalan menuju surga dan sebagian manusia akan berjalan menuju neraka jahanam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang neraka dahulu baru kemudian nanti kita akan bahas tentang surga insyaallah setelah salat maghrib Adapun neraka jahanam maka Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah memperingatkan akan bahaya sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan bahaya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa anzartukum naron taladza dan aku ingatkan kalian aku peringatkan kalian tentang naron taladza neraka jahanam yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang masuk dalam neraka tersebut kecuali orang yang celaka. Oleh karenanya, nanti kita dapat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara detail tentang neraka jahanam. Tentang penjaga neraka jahanam, tentang bagaimana azab neraka jahanam, tentang minuman penghuni jahanam, tentang makanan penghuni jahanam. Tentang makanan penghuni jahanam, tentang berbagai model azab, ya, yang Allah berikan kepada penghuni jahanam dengan sangat detail agar benar-benar menanamkan dalam hati kita tentang bahayanya neraka jahanam. Akhirnya menjadi masalah ya, jadi permasalahan sebagian kita tatkala membaca ayat-ayat ini tidak paham maknanya ya, sehingga hanya dibaca dilewati tanpa merenungkan isi dari ayat tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala tentang menggam, telah, ten, sedang menggambarkan tentang dahsyatnya neraka jahannam. Demikian juga Nabi SAW. Nabi SAW juga memperingatkan dengan sangat keras tentang adab neraka jahannam. Dalam satu hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yakul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, ...Anzartukumun nara, ...Anzartukumun nara. Aku ingatkan kalian, aku peringatkan kalian tentang bahaya neraka jahannam. Aku peringatkan kalian tentang bahaya neraka jahannam kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu fa yaquluha hatta law kana fi maqami hadha sami'ahu ahlus suq kata Nu'man bin Bashir Rasulullah SAW terus mengulang-ulangi perkataannya saya ingatkan kalian tentang bahaya neraka jahannam saya ingatkan kalian tentang bahaya neraka jahannam Kata Nu'man bin Bashir, kalau seandainya Nabi SAW sedang berada di posisi saya, kemudian berkata dengan demikian, maka suara Nabi tersebut akan sampai kepada orang-orang di pasar. Artinya Nabi SAW dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dan diulang-ulang memperingatkan akan bahaya neraka jahanam. Kenapa? Karena Nabi SAW telah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat langsung bagaimana neraka jahanam, Bagaimana ngerinya neraka jahanam, Bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala mengingatkan umatnya benar-benar dengan penghayatan, dengan dengan benar-benar merasa merasa perhatian terhadap umatnya. Sehingga beliau mengulang-ulangi peringatannya tersebut dengan suara yang lantang, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya Nabi ucapkan sekarang, maka akan didengar oleh para orang-orang yang ada di pasar yang sibuk sedang belanja, sibuk sedang tawar menawar akan mendengar suara Nabi SAW akan bahaya neraka jahanam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyampaikan tentang sifat-sifat neraka yang saya ambil dari buku uh, Al-Jannah wan Nar karangan Dr. Sulaiman al Asqar, Hafizhahullahu Ta'ala. Allah alhamdulillah beliau ini sudah meninggal atau masih masih hidup ya. Akan tapi buku beliau ma'ruf, buku yang sederhana. Sebenarnya buku-buku ada ya buku-buku yang tebal tentang surga dan neraka kan tapi saya rasa buku ini ringkas dan padat dan baik bagi kita untuk uh, kita baca bersama. Saya harapkan kepada ikhwah sekalian untuk bersabar uh, mengikuti apa yang akan saya cuplik dari buku yang menurut saya ya bagus ini. Ikhwah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Neraka Jahannam merupakan tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Yang mereka senantiasa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dialah azab yang Allah sediakan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dialah penjara abadi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Dan neraka Jahannam merupakan kehinaan yang tiada kehinaan setelah itu. Kehinaan yang terdahsyat adalah dimasukkan dalam neraka jahanam. Kerugian yang paling besar adalah jika seorang dimasukkan dalam neraka jahanam. Tidak ada kehinaan dan kerugian yang lebih berat daripada masuknya seorang dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Rabbana innaka mantudhilin nara fakada Ya Allah, Rabb kami, Sungguhnya barang siapa yang kau masukkan dalam neraka jahanam sungguh engkau telah menghinakannya. Wa malidz zalimina min dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal khizyul azim." Itu merupakan kehinaan yang sangat besar. Bagaimana bukan merupakan kehinaan yang sangat besar? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang neraka jahanam innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Adalah tempat yang terjelek, tempat yang terburuk adalah neraka jahanam. Bagaimana luasnya neraka jahanam? Neraka jahanam Allah siapkan buat orang-orang yang kafir atau orang-orang pelaku maksiat. Ternyata neraka tersebut sangatlah luas. Banyak dalil yang menunjukkan akan luasnya neraka jahanam tersebut. Di antaranya banyaknya orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Akan tetapi meskipun terlalu banyak orang yang masuk dalam neraka jahanam, bahkan sebagaimana nanti akan kita sebutkan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam dibesarkan tubuhnya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai gigi geraham seorang penghuni neraka jahanam besarnya seperti gunung Uhud dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita jelaskan akan tapi dibesarkan tubuhnya oleh Allah bukan untuk memuliakan dia tetapi untuk menghinakannya kemudian jarak antara dua pundaknya ya sejauh tiga hari perjalanan Meskipun demikian, meskipun banyaknya orang yang masuk dalam neraka jahanam sementara tubuh mereka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak mencukupi neraka jahanam itu sendiri. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah memasukkan penghuni neraka jahanam dalam neraka, Allah mengatakan, "Halim talati? Apakah kau sudah penuh wahai neraka?" kata neraka hal min mazid masih ada tambahan atau tidak menunjukkan neraka sangatlah sangatlah luas kemudian di, di antara dalil yang menunjukkan luasnya neraka jahanam yaitu suatu saat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdengar buah bunyi sesuatu yang jatuh. Fakallah Nabi Alaihi Wasallam. Tadruna mahada. Tahukah kalian suara apa ini? Kulna Allahu wa Rasuluhu alam. Kami katakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kata Nabi saw. Hada hajarun rumia bihi fil mundu sabeena kharifan. Fahuwa yahwi fil nari ilal an. Ini adalah bunyi batu yang sedang jatuh yang telah dilemparkan sejak 70 tahun Dan sampai sekarang belum sampai ke dasar neraka jahanam. 70 tahun dilemparkan berarti betapa dalamnya neraka jahanam tersebut. Ini Nabi SAW berbicara tentang dalamnya neraka jahanam. Belum lagi apa? Luasnya neraka jahanam. Yang neraka jahanam ya dimasukkan dan dia terus minta tambahan. Hal mim mazid masih ada tambahan tidak? Masih ada tambahan atau tidak? Kemudian antara dalil yang menunjukkan tentang luasnya neraka jahanam. yaitu banyaknya malaikat yang ya, mendatangkan neraka jahanam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ji ayyuma idzin bi jahannam. Maka pada hari tersebut pada hari kiamat kelak didatangkanlah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam dihadirkan di hadapan orang-orang kafir. Yauma idzi yatadzakkarul insanu fa annalahu dzikra. Maka tatkala mereka melihat neraka jahanam, maka ingatlah mereka tentang apa yang telah mereka lakukan selama ini tentang kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan selama ini fa annalahu dzikra namun apa manfaatnya mereka ingat tersebut tidak ada faedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam dihadirkan neraka jahannam pada hari tersebut di sana ada 70 ribu ya tali yang digunakan untuk menarik neraka jahanam tersebut. Ma'akulli Mamin sabu'una alfi malak. Setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Satu malaikat tidak tahu besarnya seperti apa. Bagaimana lagi dengan 70 ribu malaikat? Satu tali. Bagaimana lagi dengan 70 ribu tali? Berarti neraka tersebut sangat besar. Dan siap menerima orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan luasnya neraka jahanam, ternyata Allah Subhanahu wa taala untuk menyakitkan hati orang-orang kafir, ternyata sebagian sesembahan orang-orang kafir dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Agar orang-orang kafir tersebut benar-benar merasa pedih dan pilu tatkala melihat ternyata sesembahannya sama juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disembah oleh orang-orang kafir adalah matahari dan bulan. Ternyata matahari dan bulan dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal-qamaru mukawwarani fil nahr." Matahari dan surga dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam memiliki pintu-pintu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin li kulli babin um Sungguhnya neraka jahanam memiliki tujuh pintu dan masing-masing pintu khusus dimasuki oleh kelompok tertentu dari orang-orang para pengikut iblis. Ada pintu khusus buat maksiat tertentu, ada pintu buat khusus buat maksiat tertentu sehingga setiap pintu dimasuki oleh orang-orang khusus di antara tafsiran orang-orang rafidah syiah tafsiran baltin, kebatinan tafsiran ngawur mereka mengatakan di antara tujuh pintu tersebut ada sebuah pintu yang dinamakan babul askar dari pintu itulah Aisyah radhiyallahu taala anha akan masuk dalam neraka jahanam Kenapa? Karena Al Askar ini adalah nama onta yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala perang Jamal. Ini tafsiran ngawur dari orang-orang Syiah. Akan tapi neraka Jahannam memiliki pintu-pintu dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya pintu-pintu tersebut ya bersusun dari bawah ke atas. Dari neraka yang paling atas sampai neraka pintu yang paling yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain menyebutkan tentang pintu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha." Dan orang-orang yang kafir digeret kepada neraka jahannam secara berkelompok berkelompok. Sampai tatkala mereka tiba di neraka jahannam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu neraka jahannam. Wa qala lahum khazanatuha Alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna 'alaykum ayati rabbikum Maka para penjaga neraka jahanam bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rob kalian, wa yunziruna kumliko ayyumikum hada dan telah mengingatkan kalian tentang adanya hari pertemuan hari ini. Qalu bala walakin hakat kalimatul adabi al kafirin. Qila dhuul abwab jannah makhalidin fiha. fabi sama sual Setelah mereka mengakui bahwasanya mereka telah mengingkari para Rasul, maka dikatakan kila dekulu Abu Abah Jahannam. Silakan masuklah kalian dalam pintu-pintu atau melalui pintu-pintu neraka Jahannam tersebut. Fabi sama sual dan sungguh buruk tempat kembali orang-orang yang yang sombong. Sifat pintu ini, pintu-pintu ini selain besar, Pintu-pintu ini setelah dimasuki oleh orang-orang kafir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditutup dengan besi, dililit dengan besi-besi yang panjang untuk menutup pintu tersebut sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar dari pintu-pintu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah" dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami mereka adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah bagi mereka narun muqsadah neraka yang ditutup kata ahli tafsir diantaranya yaitu abu abuha muqsadah pintu-pintu neraka tersebut ditutup bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah sungguhnya mereka dimasukkan dalam neraka jahannam yang ter tertutup pintu-pintu nerakanya fi amadin mumaddada amad diartikan dengan besi-besi yang panjang. Mumad dadah dipanjangkan yaitu pintu-pintu tersebut ditutup dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan besi-besi yang panjang untuk mengitari pintu-pintu tersebut sehingga mustahil bagi orang-orang kafir untuk keluar dari neraka jahanam. Adapun bahan bakar neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu qu wa ahlikum nara. Wal Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari bahaya neraka jahannam. Wa quduhan hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fattakun narallati wakuduhan nas wal hijarah wa'idatil kafirin dan takutlah kalian kepada neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu wa'idatil kafirin yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Bagaimana kok bisa bahan bakarnya manusia dan batu? Para ulama menyatakan bahwa orang-orang kafir selain mereka dibakar oleh Allah subhanahu wa taala mereka juga jadi bahan bakar tubuh mereka juga mengeluarkan api sehingga mereka membakar diri mereka dan juga membakar yang lainnya demikian juga dibakar dengan batu batu apakah ini kita tidak tahu Allah alam bisawab kalau para ulama dahulu ada yang mengatakan yang dimaksud adalah batu kibrit ya. tidak tahu kalau di dunia saja ada namanya kita tahu seperti batu batu bara batu akan bisa mengeluarkan api namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan batu sebagai bahan bakar karena batu lebih pedih dia melengket di apa? Di daging manusia. Selain mengeluarkan api, dia mengeluarkan asap dan bau yang busuk, dan melengket di tubuh manusia sehingga benar-benar apinya masuk dalam daging manusia. Oleh karenanya, yang dijadikan bahan bakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batu tatkala di neraka jahannam wal-iyyaw billah. Kemudian, kalau kita berbicara tentang panasnya neraka jahanam maka terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana panasnya neraka jahanam akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat tentang bagaimana dahsyatnya panasnya neraka jahanam dalam surat al-waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashabu shimali ma ashabu shimali. dan golongan kanan Siapakah mereka golongan kanan bagaimana kondisi mereka? samumin wa hamim wa yahmum la baridi wa Allah menyebutkan tentang angin, Allah menyebutkan tentang air dan Allah menyebutkan tentang naungan, bayangan. Dan kita di dunia kalau kita kepanasan, kita butuh dengan salah satu dari tiga ini. Ini tiga faktor atau tiga sebab yang bisa mendatangkan dingin kalau tidak dengan minum air sehingga meredamkan suatu yang panas atau ada hawa yang sejuk angin yang sejuk bisa menghilangkan rasa panas ya atau dengan naungan di bawah naungan pohon ya ada naungan yang lewat kita ingin berada di naungan tersebut supaya bisa mengurangi mengurangi rasa panas akan tapi tiga perkara ini di neraka jahanam ini bukan apinya ini sekedar angin karena di neraka ada api, selain api ternyata ada angin, ada naungan dan juga ada air. Akan tetapi tiga-tiganya panas. Tiga-tiganya panas. Bagaimana dengan apinya? Allah mengatakan wa ashabu syimali ma ashabu shimali. Bagaimana kondisi para golongan yang kiri, para penduduk neraka Jahanam? visa wa Mereka berada di dalam angin yang sangat panas. Jadi angin yang datang bukan angin yang sejuk, tetapi angin yang panas angin yang keluar dari api yang sangat panas sehingga mereka tersiksa dengan angin tersebut mereka harapkan angin tersebut bisa mendatangkan kesejukan ternyata semakin membakar mereka wahamim demikian juga air air yang mereka harapkan bisa menghilangkan ya, dahaga atau air yang diharapkan bisa mengurangi rasa panas ternyata juga amat panas dan mendidih ni yahmum, dan demikian juga naungan seakan-akan ada bayangan atau seperti kabut yang dingin ternyata bukan kabut yang dingin tapi kabut yang sangat panas kalau kita di dunia saja kita bisa melihat tatkala gunung merapi di Yogyakarta meletus keluar kabut yang disebut dengan wudus gembel itu saja begitu mengenai seorang dalam hitungan detik nggak ada satu detik langsung menjadi hangus bagaimana dengan kabut yang ada di neraka yang diharapkan mendatangkan dingin ternyata malah membakar menghanguskan Bagaimana dengan api di neraka jahanam? Kalau anginnya demikian, kalau airnya demikian, kalau kabutnya demikian, bagaimana lagi dengan apinya? Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa amman khofat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah di neraka. Tahukah kalian apa itu neraka? Narun hamiyah, api yang panas, api yang sangat panas. Kita berbicara kembali tentang zil, tentang kabut atau bayangan yang ada di neraka jahanam. Yang Allah mengatakan wa zilim mum, kabut akan tapi sangat sangat panas. Dia semacam asap, ya. Yang disangka kabut membawa kedinginan, membawa sesuatu yang dingin, akan tetapi ternyata membawa asap yang sangat yang sangat panas. Allah menyatakan, "Intoliku ilah zilin di dhi salah sisi Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang kafir, wahai penghuni neraka Jahannam, pergilah kalian. Kalian ingin dingin, pergilah kalian menuju ke kabut yang disangka dingin. Yang kabut tersebut atau asap tersebut terbagi menjadi tiga, tiga cabang. Karena saking banyaknya asap tersebut, dia terpisah menjadi tiga, tiga cabang. Namun ingat kata Allah, la dhalilin wala yughni minal lahab. Sama sekali kabut tersebut tidak bisa menaungi kalian dan sama sekali tidak bisa menghalangi kalian dari neraka jahanam. Jadi mereka ingin lari, mereka lihat kabut kata persangkaan mereka bisa mengurangi rasa panas yang mereka rasakan kata Allah la yugni minal lahab sama sekali tidak akan bisa menghalangi kalian dari panasnya nyala api neraka jahanam. Bahkan kata Allah inna hatarmi bisharoring kal Bahkan kabut tersebut atau duhan tersebut atau asam tersebut melemparkan percikan-percikan api kal khasar kata Allah percikannya itu sebesar istana jadi mengeluarkan percikan-percikan api bunga-bunga api tapi besarnya seperti istana ka'annahu jimalatun sufar seakan-akan percikan api tersebut seperti warnanya seperti warna onta yang hitam ayyakum inilah kita berbicara tentang angin neraka angin di neraka kabut di neraka air di neraka bagaimana lagi dengan dengan apinya dalam satu hadis Rasulullah SAW wasallam bersabda tentang neraka, atau panasnya api di neraka jahanam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam naruna juz'un min sab'ina juz'an min jahanam api kita ini ya adalah satu bagian dari 70 panasnya neraka jahanam. Jadi apa yang kita rasakan ini seperti puluh dari panasnya neraka api neraka jahanam. Wallahu alam, apakah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti puluh ini adalah dimaksud dengan bilangan ataukah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian kecil dari panasnya neraka jahanam. Karena orang-orang Arab sering mereka mengungkapkan sesuatu yang banyak dengan angka tujuh puluh Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Intastaghfir lahum sab'ina marrah" Ya, meskipun engkau minta ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan maafkan mereka. Maksudnya sebanyak apapun kau minta maaf untuk orang-orang munafik atau orang-orang musyrik 70 kali, maksudnya betapa banyak pun tidak akan beri faedah. Intinya meskipun hanya sepertuju 70 kali lipat dari api yang ada sekarang ini maka sudah cukup untuk untuk membakar dan ya, menyiksa para penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya tatkala para sahabat mendengar tentang ini para sahabat mengatakan ya Rasulullah in kana tilakafiyah ya Rasulullah satu bagian saja sudah cukup untuk menghanguskan untuk menyiksa bagaimana jika dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat neraka tersebut dalam firman-Nya sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar Orang yang tidak sholat akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka sakar Dan tahukah engkau apa itu neraka sakar? Kata Allah la wa la Sama sekali tidak menyisakan dan tidak membiarkan Artinya kalau neraka sudah mengenai tubuh seseorang Semua bagian tubuhnya akan terasa panas Tidak hanya di luar yang panas Dalam pun akan terkena siksaan neraka Akan dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai bagian kecil dalam tubuhnya tidak ada yang disisakan dan tidak ada yang ditinggalkan. Ini sifat neraka yang membakar orang-orang kafir tersebut. Bahkan, jangan disangka bahwa api tersebut bisa redup suatu saat. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan rasakanlah siksaan api neraka tersebut, dan kami tidak akan menambah kecuali semakin pedih azab tersebut. Jadi azab mereka bertingkat-tingkat ditingkatkan oleh Allah. Setiap hari semakin parah azab yang mereka rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama khobat zidnahum sa'ira." Tatkala dirasa redup, Allah tambahkan lagi nyala-nyala apinya. Sama sekali tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat menyebutkan bahwasanya neraka jahanam dalil-dalil menyebutkan bahwasanya neraka jahanam bisa berbicara. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan yauma naqulu li jahannam halim tarati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana tatkala kami berkata kepada neraka halim tarati apakah engkau sudah penuh kata neraka hal mim mazid masih ada tambahan atau tidak. Masih ada tambahan yang bisa dimasukkan dalam neraka jahanam atau tidak. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Jika neraka jahanam tatkala dihadirkan, kemudian neraka jahanam melihat orang-orang kafir yang siap dimasukkan dalam neraka jahanam, penghuni neraka yang siap dimasukkan dalam neraka jahanam, sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Maka mereka dari kejauhan sudah mendengar kemarahan neraka jahanam. Ini neraka jahanam sudah tidak sabar untuk memakan mereka, untuk melahap mereka. Dari jauh, ya ini bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakuti para penghuni neraka jahanam. Sebelum mereka masuk dalam neraka jahanam, mereka sudah lihat, sudah mendengar suara geraman neraka jahanam yang ingin segera melahap mereka. Suara amarah yang keluar dari neraka jahanam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yakhruju yaumal qiyamati unukun minan nar pada hari kiamat akan keluar semacam leher-leher dari neraka jahanam. laha itu tubusiran leher tersebut memiliki dua mata yang bisa melihat wa udhunani tasma'an dan dua telinga yang bisa mendengar wa lisanun dan lisan yang bisa berbicara takul neraka ini atau leher neraka ini berkata ini wukil tu Sungguhnya aku ditugaskan untuk mencari atau mengazab tiga orang, tiga golongan. Bikuli jabarin anid. Aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang sombong dan menentang. Wabikuli mandaa ma Allahi ilahan akhar. Dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wabil musawirin dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang suka menggambar atau membuat patung makhluk hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dalam sunannya dan disahihkan oleh Al Imam Tirmizi beliau berkata hadisun hasanun sahihun gharib. Ikhwani fillah sanayallahu ayakum sebelum kita melanjutkan tentang lebih dalam tentang bagaimana bentuk-bentuk azab bagaimana uh, tentang uh, makanan penduduk neraka, minuman penduduk neraka ada dua permasalahan aqidah yang sering disampaikan oleh para ulama, yang pertama tentang neraka jahanam, yang pertama tentang apakah neraka jahanam sekarang ini sudah ada atau tidak ada atau belum ada, dan yang kedua apakah neraka jahanam kekal atau tidak. Oleh karenanya sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih detail tentang bentuk siksaan penghuni neraka dan juga azab eh, makanan dan minuman mereka, ada baiknya kita menyinggung dulu dua permasalahan ini, ya saya khawatir nanti terluputkan. Adapun permasalahan pertama yaitu mengenai apakah neraka jahanam sudah ada atau belum ada. Yang jelas para ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya neraka jahanam dan demikian surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah ada sekarang ini, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mereka menggunakan. Akan mereka mendewakan, akan mereka sehingga mereka mengatakan, "Buat apa ada neraka jahanam sekarang? Buat apa ada surga sekarang?" Sia-sia, kosong, tidak ada isinya. Percuma, mereka menggunakan akal mereka, dan inilah kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka dikatakan adalah... Sifat mereka adalah mentasbih Allah fi af'alihi. Mereka mentasbih Allah dengan manusia dari sisi af'al. Kata mereka, Allah harusnya demikian. Allah harusnya berbuat demikian. Kenapa? Karena menurut akal mereka manusia demikian. Contohnya mereka mengatakan mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mungkin menciptakan perbuatan hamba. Karena secara logika tidak masuk akal. Jadi mereka mengatakan manusia yang ya, manusia yang eh, apa Allah Subhanahu wa taala jika menciptakan perbuatan manusia, jika perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia tersebut masuk dalam neraka Jahannam, maka ini Allah tidak adil. Oleh karenanya menurut logika mereka yang dinamakan dengan adil adalah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan si fulan masuk neraka, kemudian Allah masukkan dalam neraka, Allah tidak adil. Karena bisa dimin karena mereka mengkiaskan Allah dengan manusia. Mengkiaskan Allah dengan manusia. Demikian juga dalam masalah ini kata mereka, kalau ada orang bikin rumah tidak ditempati, buat apa rumah tersebut? Tidak ada manfaatnya sehingga mereka mengatakan tidak mungkin ada surga dan neraka sekarang. Karena kalau tidak ditempati surga dan neraka, maka Allah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. tetapi -sia. ini adalah kias mereka yang yang salah terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan batilnya pemahaman mereka para kaum Mu'tazilah. Di antara dalil bahwasanya neraka dan surga sudah ada seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga uiddatil muttaqin. Surga telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Adapun neraka kata Allah Subhanahu wa taala uiddatil kafirin disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi surga dan neraka sudah sudah ada. Demikian juga banyak dalil dari as sunnah dari sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya seperti hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam Sahihain, Inna ahadakum idha mata urid alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashiyi. In kana min ahli al jannah, fa min ahli al jannah. Wa in kana min ahli nar famin ahli nar Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka akan ditampakkan baginya tempat duduknya. Ya, kaplingnya setiap pagi dan sore. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan ditampakkan kaplingnya di surga. Tempat duduknya di surga. Dan jika dia ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam, maka akan ditampakkan ya, tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. hadis Bara' bin Azib, hadis yang panjang disebutkan yunadi munadin minas sama. Maka ada seorang penyuruh dari langit yang berseru an sadaqa abdi. Sungguh benar hambaku fa afshirihu fa afrishuhu minal jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Maka bentangkanlah baginya ya kenikmatan dari surga dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Jadi ditampakkan baginya surga dan dibukakan pintu baginya surga akan tapi dia belum masuk masuk surga fayatihi min wa maka selama dia di dalam alam barzah atau di kuburan maka akan datang ya angin surga atau harumnya surga akan sampai kepada dia menunjukkan surga sudah ada dan neraka sudah ada dan tidak dikatakan sia-sia diciptakan surga kenapa sia-sia karena orang ketika masuk dalam alam barzah sudah berkaitan dengan neraka maupun surga. Kalau dia masuk neraka jahanam maka sudah dinampakkan sampai kepada dia ya neraka dan azab neraka jahanam. Seperti Firaun dan pengikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru 'alaiha wa wa yauma sa'ah ala fir'auna Firaun dan pengikutnya masuk dalam alam barzakh dan neraka, mereka dipaparkan kepada neraka siksaan ya setiap pagi dan petang. Adapun pada hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam adab yang lebih pedih. Jadi orang yang sudah masuk dalam alam barzah, alam kubur, dia ada hubungannya dengan nikmat surga atau berhubungan dengan adab neraka jahannam. Hadis yang lebih jelas daripada ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW berkata: Lama al kalau Allah menciptakan surga dan neraka arsala Jibril ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk melihat surga. Allah mengatakan, idhab fanzur ilaiha. Pergilah engkau dan lihatlah isi surga. Wa ila ma li ahli hafiha. Dan lihatlah apa yang aku siapkan di surga untuk penghuni surga. Maka Jibril alaihissalam pun pergi. Kemudian melihat isi surga. Dan melihat kenikmatan yang Allah sediakan buat penghuni surga. Kemudian Iblis pun balik menemui Allah. Iblis mengatakan, uh, Jibril alaihissalam setelah melihat isi surga dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga, Jibril alaihissalam kembali menuju Allah subhanahu wa taala dan berkata, wa, wa izzatika la yasmau biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah demi keperkasaan Engkau, tidak seorang pun yang mendengar tentang surga dan kenikmatan yang ada di surga kecuali akan masuk surga. Fa umira bil jannah, fa bil makari. Setelah itu Allah subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci Kemudian Allah mengatakan irji fandur ilaiha. Wahai Jibril, kembalilah dan lihatlah isi surga. Dan apa yang aku siapkan bagi penghuninya. Tatkala Jibril alaihissalam melihat isi surga dan melihat bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka dia berkata, Wa izzatika laqad khasyitu alla yadukhulaha ahadun. Demi keperkasaan kau, Ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun akan masuk dalam dalam surga. Intinya, ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan tidak dikatakan surga dan neraka kalau diciptakan sekarang maka sia-sia tidak ada manfaatnya bahkan dalam suatu hadis ya Nabi SAW bersabda innama nasamatul mu'min tairun ta'allaqa fi syajaril jannah sungguhnya ruh seorang mu'min ya seperti burung yang bergantung di pohon-pohon surga yang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain hatta Allahu ila Nanti pada hari kiamat akan dikembalikan ruh tersebut kepada jasadnya di kuburan, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna ruh dan jasadnya. Karena para ulama telah menyebutkan bahwasanya, ya, hubungan antara ruh antara ruh dengan jasad tatkala di alam barzah maka yang lebih mendominasi adalah ruh. Adapun di dunia yang lebih mendominasi adalah jasad sehingga kalau seorang dipukul yang sakit adalah ada jasad dan terkadang ruh ikut merasa tersakiti setelah jasad itu disakiti terkadang jasad ya tatkala sakit maka ruh bisa ikut merasa sakit atau sebaliknya berbeda tatkala di alam barzakh yang lebih utama adalah ruh jasad mengikuti adapun di akhirat kelak kata para ulama hubungannya sempurna sama-sama 50% antara ruh dan jasad sama-sama ruh dan jasad merasa akan merasakan kenikmatan atau sama-sama antara ruh dan jasad akan merasakan adab yang pedih. Oleh karena itu tatkala di alam barzah, ruhnya orang-orang mukmin ya terbang di surga seperti burung yang terbang di pohon-pohon surga. Sampai hari kiamat Allah akan kembalikan ruh tersebut. Bagaimana hal ini Allah alam bisa bisawab ini hanyalah masalah gaib dia tidak tahu bagaimananya. Intinya surga bukanlah perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya akan tapi sudah ada manfaatnya. Sering timbul pertanyaan dari sebagian ikhwah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka Jahannam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada wanita yang diadab di neraka Jahannam. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Bilal ada di surga, terdengar terompah Bilal, suara sendal Bilal di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah surga dan neraka sudah ada yang disiksa orang sekarang di sana di surga dan neraka? Di surga diberi kenikmatan dan neraka disiksa? Jawabannya tidak, belum ada karena siksaan tersebut akan sempurna terjadi setelah hari kiamat, setelah yaumul hisab. Akan Nabi yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah alam diperlihatkan tentang masa depan. Tentang masa depan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala Isra Mi'raj melihat berapa bentuk model manusia yang disiksa. Tentunya mereka belum disiksa. Masih dalam alam barzah. Akan tapi itulah masa depan. Sebagai dalil Nabi sallallahu mengatakan Bilal, apa amalanmu? kok saya mendengar sendalmu berjalan di hadapan saya seakan-akan Bilal sudah masuk, oh Bilalnya masih hidup Rasulullah masih ngomong sama apa? Bilal, itu tentang masa depan bahwasanya Bilal akan masuk surga dan Nabi SAW diperlihatkan ya bunyi sendal Bilal di hadapan Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan masalah akidah tentang hal ini, yaitu keyakinan-keyakinan yang keliru tentang neraka jahanam. Di sana ada madhab-madhab yang batil tentang neraka jahanam. Madhab yang pertama adalah madhab jahmiyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya neraka jahanam faniyah. Demikian juga surga fani, artinya neraka dan surga tidak abadi, tidak kekal. Neraka akan sirna dan surga pun akan sirna. Dalil mereka apa? Ya, sampai sekarang pun ada buku seperti ternyata akhirat tidak kekal. Ini buku yang berbahaya. Ini pemikiran Jahmiyah. Kalau akhirat tidak kekal, seorang ya sudah saya bermaksiat sajalah. Kalaupun diadab cuma sebentar tidak kekal. Habis itu hilang. Sehingga timbul kukur, apa rasa tidak takut kepada neraka Jahannam. Namun akidah yang benar bahwasanya neraka Jahannam adalah adab yang kekal dan surga merupakan kenikmatan yang yang kekal. Mereka ahlul bidah, mereka berdalil kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal wal akhir. Yang abadi satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum menyatakan surga dan neraka abadi, berarti antum mentasbih Allah dengan apa? Dengan surga dan neraka. Paham syubhatnya? Kita bilang tidak jadi masalah. Karena pada hakikatnya bagaimanapun juga Allah berbeda, keabadian Allah berbeda dengan keabadian neraka dan surga. Pertama Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluk. Makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada neraka dahulunya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga juga dahulunya tidak ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka dan surga manusia dahulu juga tidak ada kemudian diadakan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini sudah berbeda antara keabadian Allah dengan keabadian makhluk. Keabadian Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Oleh karenanya ada istilah yang mengatakan Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak sudah tidak ada. Yang kedua, Bahwasanya keabadian, raka, surga, dan penghuninya adalah keabadian yang bukan li'zatihi. Tetapi karena Allah yang mengabadikan, ini menunjukkan perbedaan antara keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keabadian makhluk. Oleh karenanya, uh, tidak menghalangi untuk kita menyatakan dan tidak di dikatakan bahwa ini tasbih. Kalaupun dikatakan ini tasbih, kita katakan tasbih yang boleh, karena ada tasbih yang boleh dan ada tasbih yang tidak, tidak boleh. Oleh karenanya akidah ahlu sunnah neraka dan surga abadi selamanya. Kemudian di antara pemahaman yang keliru tentang surga atau tentang neraka adalah pemahaman orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mereka menyatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar. Tidak ada namanya pencucian di azab dicuci di azab di neraka kemudian akhirnya dikeluarkan dicuci dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kata mereka sekali masuk dalam cemplung dalam neraka tidak bakalan keluar. Oleh karenanya akidah ini dibangun atas akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Kata mereka orang pelaku dosa besar sama saja dengan orang-orang kafir, sama-sama kekal dalam neraka, jahanam tidak akan keluar keluar. Berbeda dengan akidah Allah sunnah berdasarkan dalil yang banyak. Ya, nanti akan kita juga sebutkan tatkala kita berbicara tentang surga bahwasanya ada penghuni neraka jahanam, penghuni neraka yang dikenal jahanamiyun yang hangus kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan dalam surga setelah mereka mendapatkan syafaat ya untuk dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian keyakinan yang keliru tentang azab neraka jahanam juga adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka sadar bahwasanya mereka akan diazab Orang, Yahudi sadar bahwasanya mereka akan diadab. Tapi kata mereka, kita hanya diadab sebentar. Sudah tahu diadab tapi masih ngayal. Kata dia, diadab tidak jadi masalah yang penting cuma cuma sebentar. Wa lan tamassana naru illa ayyaman Kata mereka, neraka tidak akan bakar kami kecuali hanya hari-hari tertentu. Ada yang mengatakan sebagaimana disebut oleh ahli tafsir, bahwasanya mereka berkata kita cuma diadab di neraka cuma 40 hari. Berapa hari? Cuma sebulan lebih sepuluh hari sebentar, padahal kita tidak tahu sehari berapa, taruhlah cuma empat puluh hari, satu hari berapa tahun, dan seribu tahun, itu sudah lama, berarti empat puluh ribu tahun tidak sebentar, itu lama. Kalaupun empat puluh ribu tahun, ternyata tidak orang-orang Yahudi dan Nasrani akan diadab dengan secara kekal selama-lamanya. Mereka mengatakan kenapa empat puluh hari, karena empat puluh hari tersebut kami pernah keliru nenek moyang kami. Nenek moyang kami tatkala ditinggal Nabi Musa alaihissalam mereka menyembah sapi. Itulah kesalahan yang Allah akan cuci kami di di neraka jahanam 40 hari saja. Setelah itu kita masuk masuk surga kata mereka. Dalam riwayat yang lainnya mereka berkata bahwasanya Allah hanya akan mengadab kami selama 40 hari. Dan setelah neraka memakan dosa-dosa kami nada munadin maka akan ada seorang yang berseru atau suara yang menyeru akhriju kulla makhtunin min waladi bani Isra'il keluarkan dari neraka jahanam seluruh keturunan bani israel yang disunat oleh karenanya kata orang-orang yahudi itulah kenapa kami disuruh sunat supaya bisa keluar dari neraka jahanam karena disebutkan akan ada suara yang menyeru keluarkan seluruh keturunan bani israel yang disunat ya kalau nggak sunat bahaya tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Ini keyakinan batil dari orang-orang uh, Yahudi. Di antara keyakinan yang batil tentang neraka adalah keyakinan Ibnu Arabi, pimpinan Ittihadiyah, Hululiyah, Wahdatul Wujud, Manunggaling Kaula Gusti. Dia menyatakan bahwasanya ini pemikiran yang sangat aneh. Dia menyatakan apa? Bahwasanya benar seorang akan diadab dalam neraka jahanam. Akan tetapi lama kelamaan dia terbiasa dengan adab tersebut. Lama-lama dia merasa lezat dengan adab tersebut. <laughs> seperti orang luka, garu-garu lama-lama enak. <laughs> nah, ini bagaimana seperti ini? Allah akan tambah. Fadhuku. Allah akan rasakan. Dan kami tidak akan beri tambahan kecuali adaban. Kullama khobat zidnahum sa'ira. Kami tambahkan nyala api. Dia mengatakan tidak. Lama-lama dia terbiasa akhirnya apa? Berlezat-lezatan dengan api neraka jahanam tersebut. Inilah beberapa ikhwani fillah sanayallahu iyakum pemahaman yang keliru tentang neraka. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya neraka jahanam penghuninya terutama dari orang-orang kafir kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak mungkin keluar dari neraka jahanam dan dalil akan hal ini terlalu banyak ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladziina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, ulaaika ashaabun naari hum fiihaa dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni neraka jahanam, hum khalidun dan mereka kekal dalam neraka jahanam tersebut. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat ijram, maka dia akan dimasukkan dalam adab neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, kafaru lahum naru jahannam 'alaihim fayamutu". Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam, ya. "La 'alaihim fayamutu" sama sekali mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati dalam neraka jahannam. "Wala yukhaffafu 'anhum min adabiha." Dan sama sekali mereka tidak akan dikurangi adab neraka jahannam tersebut. Dan terlalu banyak ayat tentang tentang hal ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi minha." Mereka ingin keluar dari neraka Jahannam, wa ma hum bi minha dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka Jahannam tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah." Penghuni surga masuk surga. Wa ahlun narin nara dan penghuni neraka masuk neraka. muadzinun mu kemudian ada yang menyampaikan di antara penghuni surga dan penghuni neraka ya ahlan nar, la maut wahai penghuni neraka tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlal jannah la maut wahai penghuni surga tidak ada kematian bagi kalian. Khulut yang ada hanyalah kehidupan abadi. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati jannah." Jika penghuni surga sudah dimasukkan dalam surga, "wa ahlun nari nar." Dan penghuni neraka sudah dimasukkan dalam neraka. "Ji abil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar." Maka didatangkanlah kematian. Kematian didatangkan dan diletakkan di antara surga dan neraka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seekor kambing. Summa yuzbah kemudian disembelih. Thumma yunadi munadin kemudian menyerulah penyeru ya ahlal jannati la maut wahai penghuni surga tidak ada kematian bagi kalian ya ahlan nar la maut wahai penghuni neraka tidak ada kematian bagi kalian fayasdadu ahlul jannati farohan ila farohihim maka penghuni surga semakin gembira tatkala melihat bahwasanya tatkala mendengar bahwasanya mereka akan kekal abadi semakin bertambah-tambah kesenangan dan kegembiraan mereka Wa yasdadu ahlun nari hazanan ila hazanihim dan penduduk neraka pun semakin sedih dan semakin gelisah tatkala mereka tahu bahwasanya mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret ya kematian perkara yang abstrak dirubah Allah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semacam kambing atau semacam kambing kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang penghuni neraka dan model-model adab yang mereka rasakan. Sebagaimana telah, tadi telah kita singgung di awal pengajian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan tubuh penghuni neraka Jahannam. Jadi benar bahwasanya Allah akan membangkitkan ya tubuh orang-orang dari kuburan dari jasad mereka yang pernah ada di atas muka bumi ini akan tetapi Allah modifikasi bentuk mereka. Allah modifikasi. Jasad yang sama, jasad yang dahulunya digunakan untuk maksiat, dahulunya digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan mereka itulah yang akan berbicara, kaki-kaki mereka itu akan berbicara, kulit-kulit mereka akan berbicara karena kulit-kulit itulah yang dahulu digunakan untuk bermaksiat. Tangan-tangan itulah yang dulu digunakan untuk bermaksiat, kaki-kaki itulah yang dulu digunakan untuk melakangkan kaki ke tempat kemaksiatan. Akan tapi tatkala dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk modifikasi Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia tatkala itu penduduk neraka tubuhnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penduduk surga enggak. Penduduk surga ukurannya hanya seperti ukuran Nabi Adam alaihi salam situna ra'an, hanya 60 hasta, sekitar 30 meter tingginya. Adapun penghuni neraka jahanam tidak, Penghuni neraka jahanam sangat besar tubuhnya. Sebagaimana kita sebutin tadi, Rasulullah SAW bersabda, Mabayna mangkibail kafir finnari masiratu salatati ayam musri rawahu muslim. Antara dua bahu atau dua punda seorang kafir di neraka jahanam jaraknya sejauh tiga hari perjalanan seorang yang sedang menunggang tunggangan yang cepat jalannya. Artinya kalau orang naik kuda selama tiga hari tiga malam itulah jarak antara dua apa namanya pundak orang kafir entah berapa ratus kilo dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW dorsul kafir aunabul kafir mislu uhudin sungguhnya geraham seorang kafir atau gigi taring seorang kafir seperti gunung uhud besar sekali ya, gunung uhud panjangnya 7 sampai 8 8 kilo bukan dia kecil gunungnya besar enggak giginya dia besar badannya badannya besar, pundaknya besar, giginya juga juga besar. Kata Rasulullah Sallam, wakilah rujil dihi masih Dan tebalnya kulitnya, tebalnya kulitnya itu sejauh tiga hari perjalanan. Ya, jadi besar sekali. Ikhwani fil azan ya Allah Ketahuilah bahwasanya dibesarkan tubuh mereka. Itu bukanlah untuk memuliakan mereka, tetapi Allah ingin agar azab benar-benar neraka jahanam benar-benar masuk dalam tubuh mereka dan membakar seluruhnya tidak ada yang terkecuali. Allati tattaliu ala kata Allah Subhanahu wa taala neraka yang masuk sampai ke dalam apa? ke dalam jantung. Mereka dibakar hidup-hidup, jantung mereka dibakar sementara mereka hidup merasakan pedihnya. Jadi supaya detail ya, tidak ada yang tersisa dari api yang masuk dalam tubuh tubuh mereka. Jadi bukan untuk dimuliakan, akan tapi agar mereka semakin pedih merasakan Adab yang Allah berikan, adapun makanan penghuni neraka atau minuman penghuni neraka dan pakaian mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan detail dalam Al-Quran: makanan mereka adalah zori, dan zakum minuman, minuman mereka adalah hamim, dan gislin, dan gosak. Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa lahum ta'amun illa min dharia. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari. Dhari adalah tumbuhan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan rasa lapar ini akibat rasa penungguan mereka di padang mahsyar selama 50.000 tahun di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga tatkala mereka mereka masuk dalam neraka sungguh rasa lapar yang amat sangat yang mereka rasakan. Kemudian belum lagi api membakar tubuh mereka sehingga benar-benar rasa haus dan rasa lapar. Mereka dibakar sementara mereka tidak mati. Hidup dalam dibakar dalam keadaan hidup-hidup dan tidak mati-mati. Rasa lapar dan rasa dahaga yang luar biasa yang mereka rasakan. Sehingga mereka tahu itu makanan yang buruk, duri tapi mereka harus makan. Seperti orang yang Kecanduan misalnya morfin, dia tahu itu buruk tapi dia harus mungkin apa mau me mengiris-ngiris tangannya untuk mengisap darahnya. Dia tahu jelek tapi terpaksa harus dia rasakan kecanduan. Kecanduan dia harus padahal itu padahal sangat kasar dan duri, ya sangat apa menyakitkan. Akan tapi dia harus makan karena rasa lapar yang meliliti di perutnya. Di antara makanan penghuni neraka adalah syajeros zakum, pohon zakum. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang pohon ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syajaratal zaqqum afim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanan yang orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun hamim. Seperti zait apa namanya? minyak yang mendidih dalam perut. Jadi kalau sudah masuk dalam perut seorang maka makanan tersebut benar-benar panas seakan-akan ya minyak yang mendidih dalam perut seseorang kagholil hamim atau seperti ya air yang sangat panas yang mendidih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang zakum ini khairun nuzulan am syajaratul Zakum inna kata Allah kami jadikan pohon zakum sebagai fitnah sebagai adab bagi orang-orang berbuat zalim innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim pohon zakum ini tumbuh dari dasar neraka jahannam menjulang tinggi ke atas kita tahu bagaimana dalamnya neraka jahannam 70 tahun dijatuhkan batu tidak sampai-sampai kemudian cabangnya banyak menjadi makanan bagi penghuni neraka jahannam dalam siap setiap tingkatan-tingkatan neraka jahannam tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin mayang-mayangnya kelopaknya seperti kepala-kepala kepala syaitan فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ kata Allah subhanahu wa taala meskipun buruk pohon ini buah zakum ini namun orang-orang kafir pasti memakannya dan pasti akan memenuhi perut mereka dengan pohon zakum tersebut dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa taala ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَكُومٍ kemudian kali wahai kalian orang-orang yang sesat yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala la akiluna min syajarin min zaqum sungguh kalian benar-benar akan makan dari pohon zakum famaliuna min hal butun dan kalian benar-benar akan memenuhi perut kalian dengan dengan pohon zakum tersebut Ikhwani fillah azani Allah wa disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya pohon zakum ini kalau setetes saja dari pohon zakum ini jatuh ke dunia maka akan merusak kehidupan penduduk dunia antum bisa bayangkan kalau antum di rumah tinggal di rumah antum tahu-tahu ada bangkai tikus mati antum bagaimana kehidupan antum itu baru satu ekor tikus ya tunggu saat antum tidak bisa hidup kemudian muntah-muntah tidak tentram dalam rumah tersebut mau makan gak enak mau tidur gak bisa kenapa ada bau yang sangat yang sangat busuk Kata Nabi SAW, kalau ada setes dari buah zakum ini jatuh di dunia, seluruh dunia akan tidak bisa, akan merusak kehidupan penduduk dunia. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau buahnya bukan yang setes, bahkan berbuah-buah dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Ini bagaimana buruknya pohon zakum tersebut? Ikhwanifillah azani Allah ayyakum. Setelah para penghuni neraka mau tidak mau harus memakan pohon zakum maka mereka pun merasa dahaga kehausan yang amat sangat dalam ayat yang disebutkan bahwasanya ya sebagian makanan mereka kesangkut di mana di kerongkongan mereka kata Allah Subhanahu wa taala wa ta'aman dzagussatin wa adaban alima ada makanan yang tersangkut di sini. Mereka makan namun kesangkut di sini. Enggak enaknya sudah. Suatu yang tidak enak selain memenuhi perut mereka, ada yang kesangkut di mana? Di kerongkongan mereka. Ini di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada kepada mereka. Adapun minuman mereka setelah mereka makan makanan ratus zaku, maka timbullah rasa dahaga yang amat sangat sehingga mereka pun harus minum. Di antara minuman yang mereka minum, adalah hamim kata Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahum yawma hamim ta'amun illa min ghislin. Di gislin, kata Allah al-ghislin ya, pada hari tersebut tidak ada teman sahabat bagi mereka dan tidak ada minum makanan kecuali gislin la ya'kuluhu illa al dan tidak dimakan kecuali orang-orang yang yang berbuat dosa. Kata Syekh di sini ya, menyebutkan perkataan para ulama bahwasanya al-ghislin dan qassaq bi wahid. Ghislin dan qassaq maknanya sama yaitu masalah min juludi ahli nar min -qayh was sadid. Yaitu apa yang mengalir dari tubuh penghuni neraka dari nanah dan darah. Itulah yang diminum oleh apa? Oleh penghuni neraka jahanam. Tidak ada minuman yang lain. Setelah makan Zappu, mereka haus. Apa yang harus mereka minum? Tidak ada lain kecuali nanah dan darah yang keluar dari tubuh penghuni neraka, ada yang keluar dari kemaluan para pezina yang disiksa dalam neraka jahanam, itulah yang mereka minum dan tidak ada minuman lain. Mereka juga diantara yang diminum oleh mereka adalah al-hamim kata Allah Subhanahu wa taala wasukuma hamiman Setelah mereka makan sajaratuz zakum dan rasa dahaga yang amat sangat yang mereka rasakan maka mereka pun minum al-hamim al-hamim adalah air yang sangat panas yang jika sudah masuk dalam perut penghuni neraka faqat maka akan memotong-motong isi perut mereka ya akhi subhanallah kita baru ditusuk jarum hanya sudah setengah mati bagaimana jika dipotong-potong usus kita waliyahzubillah seorang ususnya dipotong-potong dia dalam keadaan sadar bagaimana teriakan akan dia keluarkan bagaimana rasa sakit yang akan dia dia keluarkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." Tatkala mereka sudah makan sejarah zakum, mereka pun kehausan dan mereka berteriak. Mereka minta pertolongan, berikanlah kami air minum, kami sangat haus. Sementara sejarah zakum seperti itu modelnya. Mereka sangat haus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." Maka mereka pun diberikan air yang sangat panas seperti minyak yang mendidih yang membakar wajah-wajah mereka. Mereka baru mau minum, mau dimasukkan dalam leher mereka, kulit-kulit wajah mereka sudah sudah terbakar karena mendidih minyak tersebut. Namun karena mereka sangat haus, mau tidak mau mereka harus minum. Belum dimasukkan saja panasnya, didihannya minyak tersebut sudah menjatuhkan kulit-kulit wajah mereka. Di antara yang dimakan oleh penghuni neraka adalah api itu sendiri. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal al-yatama inna innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguhnya mereka telah memasukkan dalam perut mereka api. Oleh karena sebagian ulama menyatakan selain mereka makan sejarah zaku mereka juga makan api, ya. Dipaksa oleh Allah untuk makan api, terutama orang-orang yang memakan harta haram yang makan harta anak yatim secara zalim dimasukkan api dalam dalam perut mereka. Adapun pakaian yang digunakan oleh penghuni neraka, mereka berpakaian. Mereka berpakaian. Akan tetapi pakaian mereka pakaian yang khusus yang terbuat dari perkara atau benda yang sangat panas, baik tembaga yang dicairkan atau terbuat dari api. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina kafaru min Adapun orang-orang yang kafir, maka dibuatkan bagi mereka pakaian dari api. Entah bagaimana, Allah, alam biasa, yang jelas pakaian tersebut dari nyala api seakan-akan api tersebut nempel di tubuh mereka. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yawma idhin fil asfad. dan engkau akan melihat orang-orang yang kafir pada hari tersebut terbelenggu dengan belenggu-belenggu. Sarabiluhum min kotironin. Bahwasanya pakaian mereka terbuat dari kotiron. Kotiron disebutkan oleh para ulama, yaitu tembaga cairan tembaga. Ya tembaga tidak menjadi cair kecuali setelah mencapai derajat yang sangat panas baru kemudian mencair. Allah membuat pakaian mereka terbuat dari tembaga yang amat sangat panas tersebut, nempel dalam di kulit mereka. itulah tadi makanan dan minuman dan pakaian penghuni neraka jahanam dan kita bisa membayangkan bagaimana ya rasa pedih yang mereka rasakan adab yang sangat pedih yang mereka rasakan sampai-sampai tatkala mereka diadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka sudah tidak berpikir dengan waras dan mereka berangan-angan agar segera mati, Ya laitani kuntu Dia seandainya saya seperti pasir, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ard, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan kalau ditelan oleh tanah sudah selesai. Namun mereka tidak bisa mati. Liyaqdi alaina kata mereka, ya Malik, wahai penjaga neraka, mintalah kepada Allah agar matikan kami. Qala innakum Kalian tidak akan mati, akan hidup selamanya abadi. Mereka tidak berangan-angan untuk sudah selesai lah, namun tidak selesai. Bahkan saking tidak warasnya mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wadul mujrimu lau yaftadi min adabi yawma bibani. Sampai seorang yang mujrim, seorang yang kafir, yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka jahanam, dia berangan-angan kalau seandainya saya punya anak-anak, akan saya tebus, biar saja anak saya yang diadab bukan saya. Sudah tidak bisa berpikir waras wa sahibatihi bahkan dia akan tebus dengan istrinya akan tebus dengan saudaranya yunji bahkan dia akan tebus dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi yang penting dia selamat ini sudah tidak waras kenapa saking pedih adab yang dia yang dia rasakan Kita akan melihat bagaimana bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kalau makanannya saya sudah merupakan siksaan, minumannya saya sudah merupakan siksaan, pakaiannya sudah merupakan siksaan. Bagaimana lagi model penyiksaan yang lain yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat orang yang paling ringan siksaannya di neraka Jahannam. Dalam suatu hadis dari Nu'man bin Bashir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahwana ahli nar yawm fi akhmasi jamrah Kata Nabi saw. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak. Yaitu seorang yang diletakkan bara api di ahmus ahmus itu kalau kaki di bagian sini apa? Telapak kaki. Diletakkan telapak kaki ada bara api. Kemudian mendidihlah otaknya ini yang paling ringan. Bagaimana dengan kakinya, betisnya, otaknya saja mendidih apalagi yang yang lain? Yang paling jauh otaknya, itu sudah mendidih. Bagaimana yang di bawahnya? Dan tatkala otaknya mendidih dia hidup, bukan tidak dia tidak mati, dia hidup. Merasakan kepedihan tersebut dalam keadaan hidup. Ini yang paling ringan azabnya. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, itulah azab di antara yang dirasakan oleh Abu Thalib. Setelah diberi syafaat oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, Kata Nabi SAW, "Maula, ana, lakaana Firdarqil Asfali minan Nar. Kalau bukan karena ya, permintaan saya, tentunya Abu Thalib sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar. Karena dia orang kafir, akan tapi diringankan azabnya di antara azab yang ringan adalah jika diletakkan bara api, di kakinya otaknya mendidih. Oleh karenanya, neraka bertingkat-tingkat tidak sama antara orang kafir yang baik yang memuji Islam." yang berbuat baik bersodakah ini orang kafir bersodakah berbuat baik senyum sama kaum muslimin bahkan membela kaum muslimin sebagaimana Abu Thalib, ini adabnya paling ringan berbeda dengan orang kafir yang sudah kafir berzina tukang rampok tukang judi ini lebih parah lagi apa namanya lebih parah lagi adabnya makanya jangan sampai orang berkata ya kalau udah ya, antum maksiat saja kan sama saya dengan kamu masuk neraka jahanam Mending sekalian kita maksiat banyak sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya kita sama-sama masuk neraka. Oh, beda. Nerakanya beda. Orang yang maksiatnya satu tidak sama dengan maksiatnya seribu. Neraka bertingkat-tingkat. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan antara seorang kafir yang baik dengan orang kafir yang berzina, merampok, membunuh, membasmi manusia, membasmi kaum muslimin. Tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yang paling parah hukumannya adalah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan Sungguhnya orang-orang munafik di derajat yang paling dasar dari neraka jahanam. Kenapa? Karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang kafir, akan tapi mereka mendustai Allah dan kaum mukminin, mendustai Allah Rasulnya dan kaum mukminin. Mereka menampakkan Islam, akan tapi Abu kufur dalam hati mereka mereka menyembunyikan kekufuran. Terutama orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi SAW, wasallam, mereka melihat indahnya Islam, mereka melihat bagaimana Allah menolong Nabi dan para pengikutnya dan para sahabat, akan mereka tetap kafir kepada Allah subhanahu wa taala dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah sehingga mereka diazab ya, mereka telah melakukan dua kesalahan pertama kesalahan pertama kufur kepada Allah kesalahan kedua berusaha menipu Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah yang akan menipu menipu mereka akhirnya di akhirat kelak mereka disiksa pada neraka jahanam yang paling yang paling dasar di antara bentuk siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya kulit-kulit mereka akan gosong Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina kafaru <Sessizidik> biayatina saufa nara kullama juluduhum badalnahum juludan sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam setiap kali ya masak kulit-kulit mereka kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Jadi gosong diganti oleh Allah. Setiap gosong diperbarui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah adab mereka tidak pernah tidak pernah selesai. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka adalah as sahar Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud." Adapun orang-orang yang kafir dibuatkan oleh Allah pakaian yang terbuat dari api kemudian ditumpahkan di atas kepala mereka air yang sangat panas yang mendidih yusharu bihi terlilitlah terhancur-hancurlah berkeping-keping apa yang terdapat dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka pun menjadi masak. as maksudnya ya dihancurkan oleh Allah tatkala mereka minum air tersebut maka hancurlah isi perut mereka ini salah satu bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka di antara bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka adalah al-lafhu. Itu ditampar tapi yang menampar adalah api neraka jahanam dibakar wajah mereka. Allah mengkhususkan menyebutkan tentang wajah karena wajah merupakan tempat atau uh, bagian tubuh yang sangat mulia. Maka pada hari tersebut Allah akan hinakan mereka. Bahkan Allah akan yang membelunggu mereka, kaki-kaki mereka dibelunggu, tangan mereka dibelunggu. Disebutkan bosnya kaki mereka Dibelenggu dari belakang sampai ke atas, dilipat oleh Allah sampai ke atas, dan tangan mereka dibelenggu sehingga wajah mereka ditampar, dibakar oleh api, dan mereka tidak bisa membela sama sama sekali. Sebagai bentuk penghinaan, karena wajah merupakan bagian tubuh yang mulia, pada hari kiamat kelak orang-orang kafir akan dihinakan wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang membawa keburukan dan dosa. maka akan disungkurkan wajah mereka di neraka jahanam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya "Law ya'lamul ladzina kafaruhina la, la yakufuna an wujuhihim Kalau seandainya orang-orang kafir mereka ketahu mereka mengetahui bahwasanya akan datang suatu hari di mana mereka tidak mampu untuk menghalangi neraka jahanam yang datang membakar wajah-wajah mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tal fiha Maka api akan membakar wajah mereka, menampar wajah mereka. Api neraka jahanam bakar wajah mereka wahum fiha kalihun dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang cacat. Pasrah wajah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka digeret, mereka digeret di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal mujrimina fi wa su'ur yushabuna fi nari ala wujuhim Semuanya orang-orang kafir Mereka berada di dalam kesesatan Dalam neraka jahanam. Yawma yushabuna fi nari Di mana mereka digeret wajah-wajah mereka Di atas neraka jahannam Sekali lagi ini ada bentuk penghinaan terhadap mereka dimana Di mana di bagian tubuh yang menjadi Konsentrasi siksaan adalah wajah mereka dibakar dan digeret ini wajah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala wajah mereka dibuat menjadi hitam. Kembali lagi Allah berbicara tentang wajah. Ya, karena itulah bagian tubuh yang sangat mulia. Allah konsentrasikan siksaan pada wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma Hari dimana ada wajah-wajah yang putih, yang bersinar dan ada wajah-wajah yang hitam. Fa ammal akafartum ba'da imanikum adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka dikatakan kenapa kalian kafir setelah iman kalian fadzukul adzab bima kuntum takfurun silakan kalian merasakan azab akibat kekafiran kalian dalam ayat yang lain Allah berfirman walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyiatin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama Uksiyat wujuhum qita'an minal layli muzlima Ula'ika ashabun narihum fiha khalidun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang kafir ya, Tarhakuhum zillah Mereka akan diliputi dengan kehinaan Ka'annama uksiyat wujuhum qita'an minal layli muzlima Seakan-akan wajah mereka itu Seperti potongan malam Jadi hitamnya benar-benar hitam legam Seperti malam yang dipotong Kemudian ditempelkan di wajah mereka Benar-benar hitam Entah karena gosong, karena dibakar atau karena apa yang jelas wajah mereka dibuat hitam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sementara mereka diadab dan mereka tidak mati-mati. Di antara bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka datangnya neraka api dari segala penjuru dari atas, dari bawah, dari kanan dan dari kiri. Terutama orang-orang kafir yang mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala bihi khotiatuhu. kata Allah Subhanahu Wa Taala balaman man kasabasiyatan. Wa ahathat bihi khati'atuhu. orang-orang Yahudi mengatakan kami akan masuk surga, orang-orang Nasrani mengatakan kami akan masuk surga, maka Allah mengatakan bala man kasaba sayyi'atan wa bihi Tidak orang yang melakukan dosa dan dosanya telah meliputi dia seluruhnya. Kebaikannya sirna semua karena dosanya telah meliputi dia, berbagai macam dosa. Sebab Allah mengatakan dosa di sini maksudnya kekufuran. Karena kekufuran dan kesyirikanlah yang menghilangkan seluruh seluruh kebaikan maka balasannya pun di akhirat demikian akan datang api neraka jahannam meliputi mereka dari segala penjuru dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum min jahan lahum min nama mihadun wa min gawash bagi mereka mihad sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu bahwasanya ada azab yang turun yang datang dari bawah, itu disebut dengan mihad wa min fawqihim gawash dan azab yang turun dari atas api yang membakar dari atas disebut dengan gawash dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yauma yaksha yauma yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim hari di mana azab akan meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal Zulal adalah neraka api yang bertumpuk-tumpuk. Kata Allah bagi mereka dari atas mereka api yang bertumpuk-tumpuk yang akan mengenai bagian atas tubuh mereka. Wa min tahtiihim zulal, demikian juga api yang datang bertubi-tubi dari bawah ya, membakar mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama bil kafirin. Dan sungguhnya neraka Jahannam akan meliputi orang-orang kafir. Jadi ikhwan, mereka dibakar bukannya sebagian tubuh tapi seluruhnya dan dari segala arah diliputi oleh seakan-akan mereka tenggelam dalam lautan lautan api dan ini model siksaan yang Allah berikan kepada mereka di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kalla layumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah tahukah kalian apa itu neraka al hutama narullahil muqadah ...neraka, api yang dipanaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Api sudah panas, dipanaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai membakar jantung-jantung mereka. Jadi bukan hanya bagian luar yang dibakar. Karenanya tubuh mereka dijadikan besar agar api tersebut bisa masuk seluruhnya dalam tubuh mereka. Agar mereka merasakan azab. Jantung mereka dibakar dalam keadaan mereka hidup dan tidak tidak mati. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka keluarnya usus mereka keluar dan terjulur sebagaimana yang disebut dalam suatu hadis yujaabu birrajuli yaumal qiyamah nar. didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam fatandaliku aktabuhu finnar maka kemudian ususnya pun terjulur dalam neraka jahanam fayuthanu fiha katuhnil himar birohahu fayyishami ahlun nar alehi. Maka kemudian ya dia pun dicincang atau di ditumbuh-tumbuh ususnya sebagaimana ya diputar-putar dia dengan ususnya tersebut sebagaimana himar yang diputar ya dengan talinya. Fayyishami ahlun nar alehi. Maka penduduk neraka pun berkumpul menemui orang ini. Rupanya ini orang terkenal. Orang yang ususnya terjulur ini orang terkenal bukan orang biasa terkenal dengan apa terkenal dengan dakwah ini juru dakwah, seorang dai atau seorang ustaz yang sedang diazab dengan azab yang modelnya ini. Fa yaquluna fulan, ma Kata mereka, "Wahai fulan, ada apa gerangan dirimu? Alaisa qad kunta ta'muru bil ma'ruf wa 'anil mungkar. Bukankah engkau dahulu yang menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Ternyata seorang dai, orang yang masyhur. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fayajtami'u ahlun nar alaihi. Penghuni neraka kumpul sama dia. Di gerombolan datang ketemu orang ini heran, ini orang kok diazab. Berarti orang ini masyhur terkenal, seorang dai juru dakwah yang terkenal. Bukankah engkau yang telah melarang kami untuk berbuat kemungkaran? Bukankah engkau yang telah menyuruh kami untuk berbuat kemakrufan? Kata dia, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wa Dulu aku telah menyeru kalian untuk berbuat kebaikan dan aku tidak menjalankannya saya menyuruh kalian untuk begini, untuk demikian, untuk bersadaka, untuk sholat malam, untuk demikian dan demikian, namun saya sendiri tidak mengerjakannya. Wa dan saya melarang kalian untuk melakukan demikian, jangan bermaksiat, jangan demikian, jangan demikian. Ternyata saya sendiri menger mengerjakannya. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah quyudu ahli naru aglaluha yaitu belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang digunakan untuk menyiksa penghuni neraka jahanam. Inna a'tadna lil kafirina salasil wa aglala wa sa'ir. Kata Allah telah kami siapkan bagi orang-orang kafir salasil rantai-rantai, aglal, aglalan yaitu belenggu-belenggu, wa sa'ir dan neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al aglala fi a'naqil ladina kafaru." Kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir. disebutkan kaki mereka seperti saya sebutkan tadi kaki mereka dilipat ke atas tangan mereka dibelenggu digabungkan antara kaki di leher dan tangan mereka kemudian diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan belenggu idil tatkala belenggu berada di leher-leher mereka kaki dan tangan mereka dibelenggu kemudian digeret wajah-wajah mereka dengan rantai oleh para malaikat khuduhhu faghulluhu thumma jahimassallu ya siksa lah dia dan belenggulah dia kemudian masukkanlah ke dalam neraka jahanam kata Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah sania Allah ayakum inilah di antara bentuk-bentuk siksaan yang dirasakan oleh Neraka oleh penghuni neraka jahanam yang disebut dalam satu hadis di akhirat kelak akan ditangka, didatangkan seorang penghuni neraka. Ya, min, an, ami, ahli dunia ada di antara penghuni neraka, seorang yang paling kaya raya. Namun, dia masuk dalam neraka jahanam. Artinya, apa dia memiliki seluruh kekayaan. Kalau ada orang yang paling kaya di atas muka bumi ini dialah orang tersebut. Paling kaya. Segala bentuk kekayaan dia miliki, segala bentuk keindahan dia punyai, harta benda, rumah mewah, mobil mewah, ya. Kemudian sawah ladang, seluruh harta dia miliki. Akhirnya dia pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan dalam neraka jahanam sekali celupan. Kemudian Allah mengatakan wahai fulan, Hal مره Khairun khat. pernahkah kau rasakan kebaikan sama sekali? Kata dia, "Wallahi la ya Allah. Demi Allah saya tidak pernah merasakan kebaikan sama sekali." Kata para ulama, "Lihatlah orang ini, ini orang yang paling kaya tatkala di dunia. Namun sekali dicelupkan di neraka, melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan selama ini. Tidak terbetik di kepalanya sama sekali bahwa saya dia pernah punya mobil mewah, pernah punya rumah mewah, pernah punya sawah ladang, pernah punya hotel, pernah punya pesawat mungkin." tidak terbetik dalam otaknya sama sekali karena saking pedih dia rasakan dia mengatakan la wallahi tidak pernah ya Allah saya rasakan kenikmatan sama sekali ini baru sekali dicelupkan bagaimana kalau bertahun-tahun bagaimana kalau kekal abadi oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi kita untuk selamat dari neraka jahanam kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inna na'udzubika minan nar kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka, jahannam dan kita berbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Karena barang siapa yang selamat dari neraka jahannam, itulah benar-benar kebahagiaan yang hakiki. Faman anin nar wa udhkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahannam dan masuk surga sungguh dia telah beruntung wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permata atau sesuatu uh, yang merupakan hal yang menipu. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya atau sampai di sana. Insya Allah kita lanjutkan pada maghrib tentang surga. Wallahu ta'ala biswab. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.